Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, ketemu lagi di vlog yang tak enak didengar ini dan tak enak dilihat pula. Nah, di depan sudah berdiri rumah DP 0% untuk fase kedua. Ini lokasinya di Cilangkap ya. Dulu kita pernah update ke sini juga, cuman belum sempurna. Nah, untuk saat ini sudah berdiri megah. Oke, sekarang kita udah di lokasinya. Tak afdol dan tak sah lah rasanya kalau kita nggak naik dan melihat-lihat seperti apa kondisi di atas. Nah, di sini akan dibangun beberapa tower lagi seperti semua. Ya, yuk sahabat semua, doakan semoga pekerjaan ini terus berjalan dengan lancar. Oke. Okay. Dan di sini pula rumah DP untuk fase keduanya yang di Pondok Kelapa sudah habis terjual. Ini lantai satu ya? Lantai dasarnya. Untuk progresnya sudah berapa persen nih, Pak? Sekarang sampai dengan minggu ini kita di 78%. 78%. Kita naik di tengah aja. Siap dari tangga publik. Yang udah berbentuk ada di lantai 3, lantai 4 sampai lantai 8 sudah, tinggal sanitarnya aja. Boleh lihat ya. Ini lantai 2. Ini lantai 2-nya. Yang ada pasuknya di sini. Apa? Yang ada pasuknya di sana. Oh, yang belah ujung sana ya. Kita naik lantai 3 ini. Tapi untuk tangga di keramik semuanya. Ini tangga pakai step mark aja. Oh. Ini udah ya. Finishing. Ini shower ya pakai ini. Shower. Posisi shower di sini. Oh, di sini ya. Oke. Nah, ini. Ini kamar utamanya. Kamar utama lantai 3. Oke, kita coba lihat ini kamar keduanya. Ini agak kecil sedikit, tapi lumayan. Lantai 2 studio sama pasum doang. Tengah studio sama pasum. Oh. Ini studio ya, TV. Masalahnya di mana?
Ini musala. Oh, musalanya di sini. Terus apa lagi nih? Musala, nanti ada ini ada toko-toko. Toko-tokonya di mana? Di sini depan. Ini apa nih, Bang? Hah? Oh, musala juga tetap ya. Oh, ini warung-warungnya. Ini ada warung. Nah, depan itu ada toko. Oh, ini yang jual-jual makanan di sini ya. Apa? Toiletnya di mana? Di sini. Oh, ini di sini toiletnya ya, untuk publik. Nah, di depannya apa nih, Pak? Depan ini room garden aja. Nanti warung makannya berhadapan ke kamarnya. Ke depan ya. Garden ini. Oh. Ada kanopi nanti di sini, Pak. Oh, di sini ada kanopinya juga. Ada kanopi plexiglass nanti. Oh, keren ya. Jadi untuk warung nanti meja-mejanya di depan ini ya? Bisa jadi kemungkinan akan ke depan ini nanti dikelola sama orang punya warungnya. Oh gitu, oke, keren. Di sini warung semua ya? Iya, warung. Ini ada kios. Oh, ini kiosnya. Ini kios sembako gitu ya? Atau yang jual sembako gitu? Oh. Ini ada toko satu. Ini apa? Oh, nanti dikasih rolling door-nya ya. Oh, ini buka semua nih. Nah, yang ini jadi ruangan apa nih, Pak? Pamulasaran. Pamulasaran. Depan ruang untuk ini duka lah gitu. Mau pengkafanan di sini, pemandian mayat. Pemandian mayat. Nah, di sini ya. Ini jadi ruang terbuka. Mana? Parkir di belakang sana. Oh, ini terbuka. Ini ruang terbuka. Ruang terbuka bersama lah. Untuk parkir di belakang ya. Parkir di sini. Ini diperkirakan akan siap sampai kapan ya? Bulan apa? Target penyelesaian itu sampai dengan tanggal 29 Juli. 29 Juli tahun ini? Tahun ini. Berarti 2 bulan lagi dong? 2 bulan lagi. Bisa? Optimis bisa. Optimis ya. Oke, siap. Yuk, makasih ya. Dengan siapa tadi? Dengan Iqbal. Sebagai apa di sini, Pak? Sebagai quantity surveyor. Oke, siap. Yuk, makasih. Ya.